Eh, dah start eh, kamera? Start. Oh, dah start dah. Eh, apa tadi soalan? Supplement. Oh, supplement. Okay, first. Terima kasih. Supplement ni, senang cerita. Kalau nak kata makanan tambahan ni, first sebelum kita nak cerita boleh tak ambil makanan tambahan ni, sebagai atlet, kita kena tahu. Sebenarnya dalam bidang supplement ni, bahagian supplement dia terbahagi pada tiga benda. Yang pertama, sport food, makanan sukan. So, yang kedua adalah dietary supplement ataupun kita panggil sebagai medical supplement. Yang ketiga adalah ergogenic aid ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai bantuan ergogenik. Itu kita kena tahu, basic kita kena tahu dulu. Ada tiga benda bawah supplement ni. Bukan kalau kita sebut supplement, semua benda yang jual dekat pasaran di kedai tu adalah supplement. Memang betul, tapi secara spesifiknya dia ada tiga grup. Okey, untuk yang grup pertama, untuk sport supplement, dia simple saja adalah makronutrien, makanan yang mana kita ada karbohidrat, ada protein, ada lemak yang kita boleh ambil sebagai pengganti daripada day to day nutrien lah, ataupun daripada normal food kita. Untuk dietary supplement ataupun medical supplement yang grup kedua tadi, itu adalah jenis macam vitamin ataupun minerals. Kalau kita ada kurang zat besi ke dalam badan, dan ada probiotik jugalah, itu pun dijatuh dalam grup B tadi, yang kedua tadi. Yang ketiga adalah ergogenic aid. Ergogenic aid ni dia adalah sejenis substances, bahan. Kalau kita ambil, kita makan, dia akan memberi efek dalam performance sukan kita. Okey, senang cerita, tidak semestinya seseorang atlet tu kena ambil suplemen, sebab dia kena basic, dia kena betul dululah. Day to day diet dia kena betul dulu. Tapi dalam keadaan tertentu ataupun situasi tertentu, suplemen sangat diperlukan. So kita kena assess dahulu, kita kena nilaikan dahulu sama ada seseorang itu perlu ambil ataupun tidak. Okay, first question